بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kullul ma'asi karriba karriya wa karhimatin au na'wi dhalika bikhtilatika husila. Kullul ma'asi, setiap kemaksiatan itu, karriya seperti riya, wa karhimatin dan seperti riba, au na'wi dhalika atas umpama itu bikhtilatika husila, dihasilkan biasanya dengan sebab bergaulnya engkau. Jadi maksiat riya, maksiat riba atau seumpamanya itu penyebabnya adalah gaul banyak pada banyak orang. Coba kalau enggak ada orang, ngomongin orang apa kagak? Kagak. Ya kalau enggak ada orang enggak ngomongin orang. Enggak ada orang enggak riba, enggak riya. Yakni mengenai ya anna kullal ma'asi, bahwa setiap maksiat mislur riba, riya seperti riya, wal ghiba wa na'wi hima dan sumpah keduanya, husila bikhtilatika binasi, itu dihasilkan dengan sebab bercampurnya engkau kepada manusia. Dari rumah kita enggak mau ngomong, sampai rumah ketemu dia, ngobrol. Padahal kita sadar, kita enggak mau ngomong, udah ketemu dia, ngomong jangan, ngomong juga. Kecuali kita lagi membahas sesuatu, maka enggak apa-apa. Ya. Membahas sesuatu harus dibahas, sebut orangnya, ya mesti itu mah enggak riba itu mah. Rapat sekolah, rapat pesantren, ya. Jangan marah, guru ngomongnya enggak dosa, enggak dosa. Ada anak di sekolahan umpama gurunya rapat, ada anak bangor, itu anak kagak diomongin. Bisa apa kagak? Enggak bisa, harus diomongin itu orang. Harus disebut, enggak apa-apa riba yang begitu mah. Dalam sekolah, dalam kampus, atau dalam kepemerintahan, ada masalah ini, harus disebut itu mah. Lain halnya di masyarakat, lain lagi itu mah ya. Jadi obrolan, ya, sehari-hari, ya itu nggak boleh, sekalipun jelek, ya, nggak boleh. Wa idza kana al-ikhtilatu, dan apabila adalah percampurannya itu, bergaulnya itu, huwa sababa, ya huwa dominu faslin, ya absilu bainal mubtada wal khabar, itulah sebab fil qu'i, pada jatuh fil ma'asi, dalam maksiat. Jadi apabila bergaul, itu sebab pada jatuh dalam maksiat. Kanatil uzlatu mufaddalatan alaihi, adalah uzlah itu diutamakan atasnya. Wa hadza, dan ini bi'tibaril ghalib, dengan i'tibar yang ghalib, melihat yang pada umumnya. Fala yunafi tafsil alladhi marra bi babihi, maka tidak menafikan ya akan perincian yang telah lalu dengan di babnya. Walillahi darul qaili. Ya. Kalau letter lab-nya milik Allah, susu yang berkata. Jadi kalau intisari kan susunya biasanya gitu ya. Ya. Walillahi darul qaili. Ya maksudnya apa? Ya.
alangkah baiknya yang berkata. Terjemahnya begitu, alangkah baiknya yang berkata. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadiyani min qilin wa qal. Jumpa kepada manusia tidak memberikan faedah sesuatu selain ngigo. Ngigo apaan tuh? Lagi tidur ngomong. Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Ya. Daripada qil dan qal. Ngigo keadaan tidak sadar hingga dia ya, mengigo. Ngigo. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi aw islahi hal. Maka oleh karena itu sedikitkan olehmu daripada jumpa kepada manusia kecuali karena untuk ngambil ilmu atau memperbaiki keadaan. Itu aja. Untuk ngambil ilmu atau memperbaiki keadaan. Jadi ngaji pulang udah. Jangan kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol, jangan. Akhirnya apa? Ngomongin orang, maksiat. Apalagi sampai ngomongin guru, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah agama. Jangan sampai. Sekalipun di hati, hilangin terus, jangan. Jadi kumpul sama manusia dua aja, ngambil ilmu atau memperbaiki keadaan, lain tidak. Alirabu kullu mubtada'un wa huwa mudafun lil ma'asi wa karya'in khamadun lil mubtada'in ma'zubin wa kagimatin maktubun ala karya'in. Aunahwi ma'atubun ala riya'i wa umudakun nismil isyarati wa bihtilatika muta'alikun bihazina wa usina bi'lun ma'adin ma'adin wajud wa naibul fa'ili ya'udhu ala kullu wal jumlatu khubaruhu wal alibun itlaki wallahu ala misahub wa minha himzul awfatih.